kabar? Baik. Baik ya, dan kami ucapkan terima kasih banyak untuk seluruh sahabat media yang sudah hadir tentunya pada siang hari ini dalam acara pengumuman pemenang MDTEK Drama Wista Awards 2019 The Best Kartun Online Design Contest. Dan langsung saja ini dia videonya. The Best Kartun Online Design Contest. MBTEK Driving with Style Awards 2019. 10th Awards winner goes to number 23, Nanang Three Way. 9th Awards winner goes to number 28, Alif EE Incar. 8th Awards winner goes to number 36, Planet Jaya Auto. 7th Awards winner goes to number 33, Zamzam Race Car. 6th Awards winner goes to number 19, Sis Backlund. 5th Awards winner goes to number 43, BGM Jogmobile. 4th Awards winner goes to number 18, BGM Jogmobile. Baik, sudah kita saksikan bersama video dan juga para pemenang agar naik ke atas panggung untuk juara ke-10 yaitu Nanang Triwe dari Samarinda. Juara ke-9 yaitu Arif II Inkar dari Surabaya. Juara ke-8 yaitu Planet Jaya Auto Aksesoris dari Jambi. Juara ke-7 yaitu Zamzam Rush Cars dari Purwakarta. Juara ke-6, Sis Backlit dari Samarinda. Juara ke-5, BJM Jogmobile dari Semarang. Dan juara ke-4, BJM Jogmobile dari Semarang. Kami ucapkan selamat pada para pemenang dari juara 10 hingga juara ke-4. Dan sesaat lagi, juara MBTEK Drive with Style Awards 2019 The Best Car Seat Online Design Contest. Dan langsung saja ini dia videonya. The Best Car Seat Online Design Contest MBTEK Driving with Style Awards 2019. The third winner goes to number 52, Arif EE Incar. And the second winner goes to number 41, Woody R2 Car Interior. This is it. The winner of the Best Car Seat Online Design Contest MBTEK Driving with Style Awards 2019 goes to number 51, Handika Jog Pratama. Baik, itu tadi para pemenang dari MBTEK Drama Wista Awards 2019. Luar biasa, selamat kepada para pemenang. Untuk juara ketiga yaitu Arif II Inkar dari Surabaya menerima hadiah uang tunai senilai 5 juta rupiah. Juara kedua dari Budi R2 Car Interior dari Pekanbaru berhak mendapatkan uang tunai senilai 10 juta rupiah. Juara pertama kita yaitu Handika Jog Pratama dari Bekasi berhak mendapatkan uang tunai senilai 15 juta rupiah. Selamat sekali lagi untuk ketiga pemenang MBTEK Driving with Style Award 2019, The Best Car Seat Online Design Contest.
para peserta yang berpartisipasi pada event ini cukup banyak. Hampir dari seluruh yang ada di Indonesia ini turut berpartisipasi untuk event ini. Kami memilih 10 nominasi dan akhirnya terpilih 3 pemenang utama pada acara kali ini. Harapan kami dari MB Tech, kontes ini dapat mewakili apresiasi kami kepada para bengkel ataupun seat maker yang ada di seluruh tanah air Indonesia dan turut memajukan dunia custom modifikasi interior mobil di Indonesia. Kita membuat pola dulu untuk grafis per mili sampai benar-benar detail. Jadi jahitan antara jahitan ini harus benar-benar ketemu. Harapan kedepannya untuk acara ini tiap tahun diadakan untuk memajukan dunia modifikasi khususnya interior di Indonesia. Memang MB Tech. Hasil yang bisa kami berikan. Jok asli sendiri, stylenya itu digabungkan. Konsepnya sudah dapat. 2 mingguan baru clear. Semuanya manual dia, bukan mesin CNC yang komputer itu. Itu bahannya tersendiri. Kalau kata orang jok itu kayak trimmer-trimmer, dia lebih ikut ke bentuk. Nggak kaku. Kalau untuk kedepannya, ya insya Allah memang sudah disiapkan juga konsepnya dan pengen ikut lagi. Jok ini saya bikin konsep bertema Bumblebee dengan bahan MB Tech, ada bahan Superior, ada bahan Camaro, ada Carrera. Pengerjaan kurang lebihnya 3 bulan. Ini saya tambahkan ada per, ada kuil, ada busi, ada shock juga. Untuk MB Tech semoga lebih maju lagi, terus mengadakan event-event seperti ini supaya bisa terus berkarya seperti ini. MB Tech is the best.